agak kenceng Dan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan media sekalian, malam ini saya akan memberikan keterangan tentang kejadian meledaknya gudang munisi daerah Paldam Jaya yang berlokasi di siang sana Kabupaten Pangkur. Jadi pada pukul 18.05 tadi ditemukan indikasi adanya asap di gudang nomor 6. Gudang nomor 6 Lurah Kodam Jaya ini. Dan ternyata itu terindikasi akan terjadi ledakan. Sehingga anggota segera memberitahukan kepada piket untuk memberitahukan kepada masyarakat sekitar bahwa akan terjadi ledakan. Dan memang akhirnya terjadi ledakan di gudang nomor 6 gudang munisi daerah Kodam Jaya ini. Dan gudang munisi nomor 6 itu berisi munisi-munisi yang sudah kadaluarsa dan pengembalian dari berbagai satuan yang dilayani oleh Kodam Jaya di seluruh wilayah Jakarta ini. Dan berkisar kita ada 160.000 jenis munisi maupun bahan peledak yang ada di gudang itu. Dan sampai dengan saat ini kami sudah mengecek seluruh lokasi di perimeter kita. Satu pulau ke depan ke arah pemukiman tidak ada korban jiwa. Itu kami tegaskan tidak ada korban jiwa. Walaupun saat ini memang kami tidak bisa masuk langsung ke lokasi karena masih ada kerawanan ledakan kecil. Tapi dapat kami pastikan bahwa sistem pengudangan di Kodam Jaya ini, di gudang ini sudah sangat aman. Karena lokasinya berada di bunker dan di atasnya ada tanggul-tanggul yang mengamankan kalau ada ledakan yang ke samping. Tapi kemungkinan kalau ke atas mungkin bisa menyebar sampai ke beberapa tempat. Tapi kami pastikan bahwa prosedur maupun sistem pengamanan di gudang ini sudah sedemikian rupa sehingga kalau ada ledakan seperti ini diperkirakan akan aman. Walaupun mungkin tadi ada berita di media dan lain-lain ada kelongsong yang sampai ke perumahan, itu memang ledakannya mungkin horizontal terpisah ke atas dan sampai di suatu tempat. Dan kami sudah menghimbau warga-warga di sekitar wilayah yang sana ini 1-2 km ke depan ke wilayah-wilayah yang berpemukiman penduduk untuk mengecek apabila ada hal-hal yang mungkin terdampak dari ledakan ini. Mungkin itu sementara dari saya sebagai keterangan awal, dan saat ini kami sedang menunggu 1-2 jam ke depan untuk bisa masuk ke lokasi untuk mengatasi dan memadamkan karena kami tidak mau berisiko. Karena kemungkinan ada ledakan yang kecil yang akan terjadi dari munisi-munisi kecil. Karena yang terjadi ada berbagai jenis munisi yang kaliber kecil sampai dengan kaliber yang sedang. Demikian, silakan kalau ada yang mau sampaikan. Pak, dugaan penyebab tadi munisi-munisi yang terlempar ke pemukiman warga, Pak, itu di media sosial juga ramai kan sampai ada yang benar-benar terlempar. Itu mungkin ada imbauan dari warga. Ya, kami sudah perintahkan karena ini masuk wilayah Kodim Kabupaten Bogor dan Bekasi berbatasan. Kami sudah mengimbau para aparat teritorial dan juga pihak Polsek dan Polres untuk mengamankan jika ada proyektil, munisi ataupun material yang berasal dari gudang ini untuk diamankan. Jangan diambil, serahkan kepada pihak pengamanan. Jadi apakah sudah diketahui apa sebenarnya penyebab dari pemicu dari ledakan ini sampai kami menganalisa bahwa ini karena munisi yang sudah kadaluarsa yang sudah dikembalikan dan kami sudah membuat surat untuk penghapusan sebenarnya dari awal tahun kemarin. Tapi karena ini proses, kita kumpulkan dulu, kita rapikan satu persatu, sehingga ini kemungkinan adalah karena seperti bahan peledak kan bahan kimia nih, yang kemungkinan sangat labil saat ini. Dan memang kami tidak pakai lagi ini. Jadi kemungkinan seperti itu. Dan di gudang itu tidak ada sistem listrik, tidak ada apapun yang disebabkan kebat dari luar. Tapi kemungkinan dari material dari munisi dan anak itu sendiri yang bergesek ataupun karena labil dia hanya menimbulkan asap dan hanya menimbulkan ledakan. Apakah juga ada korban luka barangkali dari prajurit TNI sendiri? Tidak ada. Pak, evakuasi warga sih jauh berapa kilometer, Pak, untuk dievakuasi? Tadi kami sampaikan sampai saat ini masyarakat sekitar hanya terdampak ledakan, bunyi ledakan saja, dan ada proyektil yang mungkin sampai beberapa buah ke wilayah tersebut dan kami sudah perintahkan untuk amankan. Pak, teknis pemadamannya nanti seperti apa, Pak? Teknis? Ya, seperti biasa, kalau kami sudah pastikan aman, kami lagi pasang drone ke atas ini untuk melihat situasi di bawah, bagaimana. Kami sudah siap pemadam kebakaran dan lain-lain sudah kita siapkan. Oke. Okay. Jenderal, lagi, bagaimana caranya mencegah agar peristiwa yang serupa tidak terulang lagi? Karena kan ada beberapa gudang, gitu ya? Ya.
Sini ada 15 gudang, tetapi kami yakinkan lagi sekali lagi bahwa sistem pengudangan sudah tersedia. Berada di bunker semua, dan apalagi munisi yang kedaluarsa ini sudah sebenarnya sudah aman kalau ledakan, tetapi ya kita tidak tahu namanya munisi kan terbanyak mana-mana, itu bisa ada beberapa buah saja yang mungkin sampai ke beberapa perumahan. Kami yakinkan bahwa ini kami akan atas segera. Pak, usia munisi itu udah berapa lama Pak sampai ada luar? Kalau usia kami tidak pastikan, tapi kalau sudah munisi sudah kita kategorikan sebagai kadaluarsa, dan pengembalian dari satuan yang apa yang tidak memakai lagi itu sudah usianya mungkin di atas 10 tahun. Pak, ini gudang tahun berapa dibangun? Berapa? Jadi tesnya tahun berapa nih? Tahun 82. 82. Tahun 82 ya Pak. Iya, tapi kan bukan jangan ngitung tuanya, tapi ya. Ini kan pemeliharaannya kita ada terus kan. Bahkan kemarin kapal dam ini sudah mengecek pengudangannya sudah sesuai dengan ini, maksudnya sudah dengan prosedur. Tetapi karena tadi kita tidak bisa memprediksi gesek-gesek terjadi tingkat kelabilan dari masing-masing handak ini yang mungkin menyebabkan terjadi ledakan. Oke? Okay? Untuk pengungsian warga itu radius berapa dan sampai kapan gini Pak? Tidak ada pengungsian warga. Tidak ada. Wong warga cuma terdampak ledakan saja. Tapi kami menghimbau aparat teritorial untuk menyampaikan apa bahwa ini kemungkinan kalau ada antisipasi saja gitu. Jadi, tidak ada pengungsian, tidak ada korban sampai saat ini. Kami hanya menunggu perdanya aman. Tingkat amannya dari gudang ini untuk kita amankan, kita padamkan. Keamanan prajurit di Yon Armet ini gimana Pak? Ini bukan Yon Armet, apa Pak? Mahwaks itu tadi itu. Ini adalah gudang polisi daerah Paldam Jaya. Ya, tadi bang ada berita ada Yon Armet, tidak ada Yon Armet di sini gitu. Mungkin polisi Armet ada di dalamnya, tapi ya mungkin dikembalikan itu. Tapi tidak, bukan Yon Armet ya. Oke? Terima kasih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.